Saya pernah di fase hidup berantakan. Bangun tidur udah banyak banget kerjaan numpuk dan di malam harinya kayak gak tuntas pekerjaannya. Kayak ada yang ganjel gitu ya. Dan alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan 3 hal ini. Atas izin Allah, ini merapikan hidup saya. Gimana? Gini ceritanya. Oke, jadi saya nemuin jawabannya di buku 5EM Club yang nulis adalah Robin Sharma. Formulanya disebut dengan 20-20-20. Yang katanya bangun pagi adalah ciri-ciri semua orang sukses. Suruh bangun sebelum fajar. Padahal kalau di dalam Islam kan udah jelas, bangun terus kalau udah bangun, ngapain? Nah, ini yang menarik nih. Di pagi hari, selama 60 menit, lakukan hal ini sebelum kalian ngapa-ngapain. 20 menit pertama, nulis yang namanya jurnal bersyukur. Kalau kalian minta 2 miliar sama Allah, tapi kemarin udah dikasih 1 juta. Iya, yang 1 juta syukurin dulu. Kalau yang 1 juta aja nggak kalian syukurin, fix, hidup kalian akan sengsara. Contohnya, misalnya gini kalimatnya. Ya Allah, terima kasih Engkau memberikan karunia yang sungguh besar. Kemarin aku bisa bertemu dengan Mas Indra Nugroho dan belajar langsung dengan beliau. Jadi intinya adalah fokus ke hari kemarin ya. Dan ini tulis di dalam sebuah jurnal atau buku apapun. Kalau saya tulis dalam jurnal begini. Ini jurnalnya saya bikin sendiri dan dicetak sendiri. Dan alhamdulillahnya Allah sudah mempermudah saya melakukan ini sejak 15 tahun yang lalu. Nah, 20 menit kedua dan 20 menit ketiga apa? Oke, 20 menit kedua adalah belajar. Bisa baca buku, dengerin podcast, baca artikel, dengerin e-course, atau apapun. Tujuannya adalah menajamkan kapak, alias mengasah kompetensi inti Anda. Kalau saya di bidang brand, ya saya belajar tentang brand. Seperti mengasah pisau di pagi hari yang siap digunakan sepanjang hari. Clear teman-teman? 20 menit ketiga adalah olahraga. Saya melakukan olahraga rutin, kadang lari, kadang jalan, yang penting pokoknya intinya berkeringat. Bahkan saya pernah mendengar ada sebuah riset, kalau kalian 20 menit per hari olahraga, sudah bisa mendapatkan manfaat keseluruhan olahraga. Mulai besok, bangun sebelum subuh dan lakukan 20-20-20. Rasulullah SAW mendoakan keberkahan bagi umatnya. Beliau berdoa, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Dan rasakanlah keajaiban hidup Anda.